pecah. 80-10. Yang ketiga dilaksanakan. Ya, ternyata bola untuk Besatu. Baik, saudara penonton, kita sama teman-teman dalam pertandingan set pertama Besatu melawan Daksinaga bersama dengan Kalimas Mensubaba. Iya, bola pertama, bola di tangan Isra Hasna. Kembali kali ini para putri Besatu membuat serangan. Keberuntungan kali ini untuk Besatku melalui dengan Latif Anissa. Pecah telur kali ini Besatku 1-0. Masih Hasna Latifa. Patung-patungkan bola serang kali ini Hasna. Lepaskan mendatang tipis namun sayang kurang sempurna. Tentunya ini adalah faktor, salah satunya faktor tidak pemanasan tentunya. Dapat kita lihat kali ini melalui tangan Nuhet. Nuhetnya Daksinaga. Nuhet lepas keras Nuhet. Bola tinggi datang ke udara, hentakan Kania. Kania Salva berhasil. Kania, kita lihat kali ini masih menyesuaikan dengan Orange Arena. Ada Latif Anissa, patung-patungkan bola senang Latif Anissa. Lepaskan tipis Latifa, ada Senatika, angkat bola tinggi Nuhet. Keluar, melenceng ke samping kiri. Pertahanan dari Besatku 3-1. Latif Anissa. Masih Latif Anissa, sudah lakukan Latif Anissa. Keterangkan tiga. Lewat biasa. Walaupun dengan kaki, namun saya memang bolanya terlampau tinggi dia. 4-1. 4-1 Besatku. Latif Anissa. Masih Latif Anissa, dia tiga cocor. Masih bagus memakan kembali, berupaya pesan kemampuannya. Mentahkan di sana, tidak ada serangan. 1-2 dan berhasil kali ini. Amalia Rahma, 5-1 awal-awal set pertama. Masih bolehkan Latif Anissa, lepaskan mendatang Latif Anissa, ketengahkan Senatika, Nuhet kembali, masih mampu selamatkan Latif Anissa, bola kecil di sana, keluar. Rika Indah, nama yang begitu cantik kali ini, Rika Indah keluar, 2-5. Inilah dia setup dari Daksinaga 3. Kami perkenalkan untuk Anda. Mesin 3 lepas mengapung 3, ada Selena Devi. Luar biasa Nuhet kali ini. Ataupun kita lihat di sana Lisna kali ini harus jatuh bangun. Akhirnya gagal juga. Bisaku 6-2 Kania Salva. Masih Kania. Tidak ada serangan. Yuk Daksinaga 3 angkat bola tinggi ke udara. Aduh sayang, dinyatakan meracuk, dinyatakan gandeng Amel. Satu angka kembali Besatku 7-2 masih bola tangan Kania Salva. Kania lepaskan tipis mendatar Tika yang dikirim. Seberangan lakukan, tidak ada serangan. Ketengahkan Latif Anissa melebar ke belakang. Gagal juga Amalia Rahma terperangkap ranjau di sana. Pindah poin saja kali ini dan Daksinaga melalui tangan dia. Konsentrasi dia, lepaskan dia melalui Sailina Devi. Bola quick dance.
variasi luar biasa, variasi Rika indah bekerja sama dengan sang setter Latifah Nisa berhasil mengukuhkan satu angka di satu 8 melawan 3 awal set pertama. Inilah dia Rika indah. Masih Rika indah plotting lakukan. Ada no hand, ada tiga tinggi dekat bola, hentakan lakukan Lisna. Cross fight tajam Lisna, semesan menyilang Lisna berhasil menembakkan satu angka dan sinarnya 4-8 kali ini. Amel, masih Amel lepaskan di sana Saidena ke Latifah Rahma. Ah, tidak ada serangan. Yuk dan sinarnya penyelamatan lakukan. Desaku berbahaya. Variasi di sana berhasil. Nesya Adeira, wah nama yang cukup sulit untuk diucapkan kali ini. Nesya Adeira kali ini. Inilah dia Amalia Rahman. Amalia lepaskan. Ada Tika Nuhen masih mampu selamatkan penyeberangan dilakukan. Tika dan sinar kapuk masih dari. Gagal kali ini sang libelonya dari Besantu Selena Devi. Pindah poin kali Daksi 5-9. Pantul-pantulkan bola sedang Rahma. Masih Rahma lepaskan Rahma. Ada Latifah Nisa. Tipis di sana. Tika Nuhen hentakan lakukan. Masih selamatkan Daksi, tidak ada serangan. Yo Besantu berhasil kali ini, berhasil Hasna Latifah. Dan kita lihat time out diminta sang official dan sinarga dalam kedudukan 10-5 set pertama. Kita ke tengah arena pertandingan kali ini melalui tangan Naisya Adeira. Ini nama yang cukup sulit tentunya. Naisya lepaskan. Naisya ada Tika hentakan lakukan kali ini. Lisna berhasil. Lisnanya dan Zinarga mampu mencepol benteng pertahanan dari Pesaku 6-10. Inilah dia Lisna, kami perkenalkan untuk Anda. Lisna, lepaskan Lisna. Latifah Nisa hantaman 3 meter dilakukan. Masih mampu dicinakan. Ada Nuhen selonjor keluar kali ini. Nuhen hantamannya terlampau keras. Hanya pindah poin saja kali ini untuk serikat di Besarku melalui tangan Hasna Latifah. 11-6. Hasna Latifah pantulkan bola senang Hasna lepaskan di sana. Ada Rahmat tadi seberangan lakukan maksudnya, namun sayang terperangkap ranjau kali ini dia dengan diberikan satu angka ditorehkan Besarku 12-6. Masih Hasna Latifah konsentrasi kali ini. Hasna Latifah lepaskan sudah. Ada Tika tinggi datang bola. Nuhen masih mampu selamatkan. Berhasil kali ini si jago Amalia Rahman. Hantaman 3 meternya sempurna. 13 melawan 6. Hasna Latifah lepaskan. Hasna Latifah ada Nuhen tinggi datang bola. Hentakan dilakukan dan dia kali ini berhasil. Dia mampu mematikan perolehan angka dari Besarku. Pindah poin 7-13. Inilah dia Nuhen sang kapten tim. Nuhen lepaskan. Nuhen ketengahkan Latifah Nisa. Hentakan 3 meter dilakukan. Masih mampu selamatkan bola.
indah, hanya tersenyum manis saja sisa dari Kak Indah. Bolanya melenceng ke luar, 8 melawan 13. Dia masih dia Daksi, lepaskan Sailena, angkat bola tinggi ke udara, Kania Salva. Berhasil Kania, berhasil. Walaupun sempat mampir di atas bibir tak bergincu, akhirnya berhasil kali ini Kania Salva. 14-8, Latifah Nisa, setter handal bintangku, lepaskan Latifah. Kali ini resip yang kurang sempurna, reservoir yang kurang sempurna melalui tangan Amel. 15-8 sudah. Latifah Nisa lepaskan tipis mendatar, ada 3 hentakan lakukan Amel, 3 masih mampu cintakan Latifah Nisa. Balas serangan kembali, yuk Tika, tipuan di sana Tika, angkat buat tinggi kemarin dan luar biasa, masih mampu berhasil di sana kali ini, luar biasa. Mulai panas kali ini kedua tim, mulai panas karena memang tadi waktu pemanasan yang sedikit kurang tentunya. Masih oleh tangan Tika, lepaskan Tika, Sailena, bola variasi di sana, sayang keluar. Kania Salva keluar, 10-15 sementara set pertama. Kita lihat kembali saudara, melalui tangan Tika, bantu-bantukan bola dengan Tika, siapa yang akan dibidik kali ini, dan saya gandul. Tentunya keberuntungan kali ini untuk Abisaku, 16-10 melalui Kania Salva. Pantul-pantulkan bolosnya konsentrasi, lepaskan tipis Kania, ada Tika melebar ke belakang, masih ada dia, penyelamatan dilakukan, berhasil kali ini. Dia berhasil mampu menipu pergerakan Selina Dewi, 11-16. Dia tengok-tengok, tolah-toleh, namun akhirnya gagal. Kembali pindah poin Besaku melalui tangan Rika Indah. Masih Rika Indah, dengan tenangnya Rika Indah lepaskan Nohen, bola liat di udara, dan berhasil Besaku, 18-11. Semakin melenggan, semakin melaju. Masih oleh tangan Rika Indah, lepaskan Nohen, ada Tika kekenakan singgirkan bola, hentakan keras. Namun ada 2 menara kembar di sana. Pergerakan Hasna Latifah mampu membaca pergerakan para pemain Daksi. 19-11, lepaskan Rika Indah. Ada 3 penyerang bola, tipuan dilakukan. Masih mampu selamatkan Rika Indah. Yo Daksi, 1, 2, 3 berbahaya. Masuk. Hakim garis tanpa ragu-ragu menyatakan masuk. Tentunya 1 angka untuk tim Adam Kasim, angka 12-19 kali ini melalui tangan Amel. Masih Amel, lepaskan Amel, ada Selena Devi melebar ke belakang, bukan pengawalan terbayang Nuhen, sungguh saja kembali lagi Vanessa, wopum berhasil kali ini. Melalui nama yang saya sebut sulit diucapkan, Naysia Adeira berhasil. Kali ini melalui tangan Tika Nuhen, masih mampu selamatkan berbahaya. Tika Nuhen berhasil. Luar biasa, dengan ketenangannya yang begitu luar biasa kali ini, Kania Salva menembakkan 1 angka besarku, 21-12. Daksi Naga melalui tangan Tika, terbang ke udara. Wow, Lisna tadi balas langsung. Kita lihat Naysia Adeira kali ini berhasil mulai mengeluarkan senjata-senjata pamungkasnya dari kedua tim. Benar-benar mulai panas kali ini. 22-12, lepaskan Tika kembali Daksi Naga, angkatkan berbahaya, masih mampu selamatkan Latifah. Wey, variasi
melenceng. Kali ini Daksi gagal membangun serangan berbahaya. Tipuan masih membucinakan bola kecut. Wow, malah sayang. Nuhet sayang, Nuhet. Mulai asik kali ini, mulai indah untuk kita saksikan. 23 melawan 12, lepaskan sudah Amalia Rahman. Receive gagal, receiver gagal kali ini. Set point, 24 melawan 12. Amalia Rahman, bola kurang sempurna lagi-lagi. Gagal. Dengan demikian set pertama dimenangkan Desanko dalam kedudukan 25 melawan 12. Dengan demikian skor berubah menjadi 1 melawan 0. Sementara Desanko yang bermaterikan para pemain baja 78 unggul 1 melawan 0. Segera kita jalan-jalannya pertarungan di set kedua agar lebih menarik bersama kedua akan segera kita saksikan di mana wasit kedua Mas Naufal Badullah. Ini wasit asal Brimo Bantul yang juga merupakan anggota Komisi Persiapan PBB Kabupaten Sleman. Cukup jauh kita sudah. Ya, game kedua akan segera kita saksikan sudah adalah Kabupaten. Wow, luar biasa kali ini pukulan pertama untuk survive yang dilakukan oleh Rika Ida. Memang wicker dari Bilsangku, Bejol Sangwi. Memang dari pemainnya lah, dari Baja Tugi Kaman Batul sudah. Ya, kami adalah pemain Nisa. Nisa tercakung dari tim bola voli bisa lepaskan jari. Oh, resip yang gagal saudara. Diberikan oleh Amel, melebar tadi. Sulit bagi Wen untuk menyelamatkan bola. Berupa skor 2-0 kembali Nisa saudara. Mengandalkan servis bola, lepas keras ke belakang, dorong, tapi bola berbahayanya, Rika Omanika, dor! Nah, ini kecepatan sudah mulai Rika. Rika, tidak. Ya, saudara-saudara, kembali kita saksikan Indonesia mengandalkan servis. Begitu klik pemain-pemain dari Besanggu, karena dalam satu klub, seperti juga, Daksi saudara.
ya saudara. Pukulannya bilang oleh Sahindara tadi gagal dari Daksinarga 4-0 kembali ini lewat Nisa saudara. Latifah Nisa kawan-kawan dilepaskan servis. Oh, disini gagal juga oleh Amel tadi dari Daksinarga 5-0 kembali. Nisa lepaskan servis, lepaskan sudah dorong ke depan, mencoba dengan umpan ke tinggi, langsung pulang menghilang di lapangan lead main Tuhan, dapat dikamu dari belakang coba lepas mes, melayang jauh saudara, pukulan yang dilakukan oleh Lisna, angka bertambah 7-0 saudara, oh 7, oh 6-0, maksudnya 6-0 dan kali ini lepaskan servis, di sana pemain bisa gerak di mana bisa kabar bola Rika Indah lompat tinggi berbahayakan di atas loteng pemain-pemain dari Daksinarga. Pukulan yang dilakukan oleh Sejagong Amalia Rahma dan kembali 7-0 saudara. Bisa akan melakukan servis bola saudara, sudah melepaskan pukulan servis mainnya saja dorong ke atas satu kano ada lawan kosong dan kembali Nisa akan melakukan servis lepas sudah. Oh, disini berhasil nanti coba Tuhan dapat dikongi balik langsung ada Rika umat jawab ini hanya pelancar dia pula ayo ke kita mencoba kali ini umat hanya pas jajaknya berbahaya ada kanya Rika kanya Tuhan dia berhasil ini pemain termuda saudara U15 ya. Rata-rata memang pemain-pemain dari Desa Nko ini U17 pemudanya belakangnya saudara. Ya, kita saksikan lepas saya bisa. Oh, masih 9-0 penyerang saudara. Ayo tiga, ada duet, pressing. Masih dapat kartu, ada kami yang bicara perbaikan. Wah, sayang saudara. Gagal kali ini pukulan dari Kania merubah skor 1-9 saudara. 1-9 lewat Sahida akan melakukan servis bola saudara Saidana lepas sudah jauh ke belakang terima di bawah dia kita di Kalina yang lama berhasil saudara dan menambah angka menjadi 10-1 dan Kania yang akan melakukan servis bola saudara konsentrasi penuh pemain dari Insan Kuyres ke sebelah kanan dia lakukan servis lepas sudah jauh ke belakang. Ah, melebarkan ini pengambilan bola dari pemain dia tadi dapat selamatkan ada Desena. Wow, kita lihat sudah luar biasa, kita teringat betul ketika lap bercakram pemain ini mampu headshot di kepala dari pemain asal kita Solo di ajang lap bercakram saudara. Ya. Ya, 11-1. Ali coba, Tuhan dapat dikulung oleh Rika Indah saudara menambah angka 12-1 saudara. Kania akan melakukan servis bola di sana. Konsentrasi dia. Kania lepas sudah jauh ke belakang, dorong ke tengah. Coba tiga kali. Oh, dapat di kamar pendekar Kania membantu obat jauh kali ini. Pada pemain Neseya yang memang kalau hukum disengatakan susah-susah juga saudara yang jelas ada Adelia Pena ya kali ini lepas seskannya dan angka 13-1 mencoba kali ini Nuen dapat di kamar ini mencoba kali ini obang ada Adelia mencoba kirimkan lagi di bawah bisa kembali ke belakang Amalia Rahma tarik ke belakang lagi selangkan lebih main dari tiap siar ada di belakang menambah oh, ada 3 dari tim bola voli Daksinarga dan setelah pertandingan ini saudara nanti pemain-pemain muda Berlian dan Kenas muda akan hadir saudara tentu di pertandingan yang bakal menarik saudara untuk kita simak di mana besok untuk tim putra ini tim yang juga sangat dinanti nantikan kehadirannya yaitu Forky dikabarkan Reza juga Rahmat akan dihadirkan. Apakah benar kita nantikan bersama saudara melawan HSP?
Sementara bagian putri akan hadir besok adalah kalian antara Pakem United. Pakem United asuhan Jen Sri. Ya. Ya, saudara-saudara, sudah lepas servis kirimkan ke depan sana oleh pemain Bisna tadi ke kanan. Nuhen ataupun iya Nuhen gagal tadi saudara 15-1 kami yang akan melakukan servis bola saudara ya lepaskan serviskannya kirimkan ke depan sana oleh pemain dia agung kreatif itu baik kali ini penempatan bola yang diberikan oleh Amel dan kenapa angka persiapan di sana pemain 3-2 tim bola voli putri Daksi Narga asal Wonosari belum gitu saudara kebelakang servis bola, konsentrasi dia sudah lepas servis. Oh, cukup baik dari Omak. Lagi akhir kaya dapat menang. Oh, berhasil saudara. Luar biasa penampilan Rika Indah ini saudara. Wiker dari tim bola voli Besanku. Berkali-kali menyulitkan pertahanan tim bola voli dari Daksi Naga 16 lawan 2 dan kembali di sana Rika Indah yang akan melakukan servis bola. Sudah melepaskan dari jauh ke belakang, dirukan ke depan sana oleh pemain Amaluska tadi. Oh, berhasil kali menerobos dari blok bertahan antara Hasna Latifa dan juga Amalia Rahma tadi. Pukulan yang dirukan oleh pemain dari Daksi Naga dari Nuhan yang akan melakukan servis keras ke belakang. Ada Neseya, pakainya saja gerak tipu. Berhasil kali ini dilakukan oleh Hasna Latifa. Dan 17-3 dan kali Amalia Rahma yang akan melakukan servis bola saudara. Pemain penonton punggung 11, pemain terjangkung dari tim bola voli Besanku. Kirimkan kembali oleh Nuhan, coba pukulan bola, ada Devi. Melebar, angkat Amalia, lalu serangkan rekannya, bola penjamaah. Masih ragu-ragu, akan ke belakang, angkat saja di sana oleh pemain Amal Pembayaran. Di luar jangkauan dari Hasna Latifa tadi umpan dari Nisa tentunya angka bertambah menjadi 4-17 di sana lewat pemain Amel dia akan belakang servis Amel jauh ke belakang terima alekannya umpan pendek dan kali ini berhasil Hasna Latifa saudara cocok umpan cepat dari Latifa Nisa setiap tim jangkung dari tim bola voli Besanku saudara. Kini lewat pemain Neseya Ade Iria, Ade Ira, iya, lepas servis di sana. Coba kirimkan lagi ke depan tiga. Oh, apa yang terjadi? Lisna gagal melakukan pelan keras tadi 19-4. Ya, 19-4 dan kami kembali. Ade Ira. Oh, cukup baik sekali bolanya saudara. Bagaimana servis dari Ade Ira saudara? Dan kembali 20-4 dan Ade kembali akan melakukan servis lepas sudah pendek saja angkat ke tengah mengejar ini tanggung lepas masuk keras ternyata saudara pukulan yang dilakukan oleh Sahida tadi saudara angka untuk tim bola voli dari Putri Dasnar. Oh, pergantian pemain kali ini ditarik keluar pemain Amalia Rama Ica dimasukkan saudara ya lewat satu pemain Dea dari Daksi Naga lepas servis kirimkan kembali Devi mencoba hanya berbahaya dapat dongeng ada Devi ah gratis saja kali ketiga kembalikan lagi berbahaya di serangan jam ini kali ini oh pancingan oh jelas pelanggaran terlebih dahulu kali ini kanya tertangkap net saudara dan 6-20 Dea di sana yang akan melakukan servis bola saudara konsentrasi dia dari sektor tengah dia lepaskan servis dari saja bola ada kalinya umpan belakangnya dan oh keras kali ini saudara pukulan dari kalinya menyusur sektor kanan pertahanan tim bola voli dari Daksi Naga posisi 1 di sana saudara dan kini lewat Nadira akan melakukan servis bola Hasna Latifa ya Hasna Latifa akan lakukan servis keras dorong ke depan mencoba tiga hanya serangan dari Lisna ada Kania gerak di udara oh
cukup diunak tadi saudara. Karena memang begitu jangkung. Ini toser dari Besa itu tadi sehingga melihat ruang kosong tepatkan bola di sana. Dan kembali kita saksikan Hasna lepas servis keras. Kirimkan ke mana? Mencoba kali ini tiga. Alpan. Lihat awal. Keras bola dari Wisna saudara. Masih menantang di perlengkapan dari tim bola voli Besangku. Untuk ke depan nanti Besangku akan melawan mantuku. Ya. Lepas servis ke sana. Oh, dorong lagi ke depan. Mencoba apa menekannya. Wow, keras dapat di kamar. Mengejarkan ini. Hanya selamatkan kembali serangan datang dari tim bola voli Besangku. Ke tengah di kanan. Wah, bertubi-tubi dua kali. Mas dapat di kamar. Kembalikan lagi. Ah, siapa yang akan itu? Ada Kania. Ada di Kaida. Mencoba ke kedua dari Kania ini keluar lapangan pertandingan saudara. Sehingga angka untuk Daksinarga pertahanan yang cukup baik diperlihatkan oleh pemain dari Daksinarga. 8 melawan 22 di sana. Pemain Lista yang akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi dia Lista. Dorong lagi, coba Rikana. Oh, hasil saudara dan menambah angka 23 melawan 8. 23 melawan 8 dan kini lewat pemain Nisa Latifah. Nisa saudara akan melakukan servis. Ini tosor dari tim bola voli Besanku saudara. Sudah lepaskan servis keras. Oh, bola ke belakang. Angkat lagi di sana oleh Noem. Serangkan ketika kembali 1, 2, 3. Di kanan. Lagi lagi kita lihat cepat sekali. Here comes the boom. Here comes the boom. Here comes the boom. Ya saudara-saudara, set point 24 lawan 8 dan kembali bisa lepas servis. Oh, masuk bola esanakannya. Game 25 lawan 8 dengan kebagian saudara. Kedudukan 2-0 memimpin pemain-pemain dari Besangku. Sementara saudara kami informasikan bahwa saya nanti di tim WSS Trans. Nah, ini tim lokal. Sudah ada info terbaru peraih medali perak bola voli pantai di ajang SEA Games Kamboja akan dihadirkan di lapangan ini sudah. Jadi catat tanggal mainnya. Sekali lagi peraih medali game yang ketiga kembali dengan Mas Boris akan melaporkan.
Ia kita lanjutkan ke berikutnya pertemuan ketiga kali ini masih saya dengan David bola untuk dilakukan di sana. Dapat kita lihat kali ini bola di kanan Shafa Alifa masih mempercayakan prediksi mencoba mengusulkan dan berhasil kali ini dan bersinarkan melalui tangan dari saudari Lisner mendirikan kedudukan imbang sementara satu sama set ketiga. Melalui tangan Amel konsentrasi sebentar tadi Amel lepaskan ada di sana Selina Devi tipuan dilakukan Nabi Fadisa cocok kembali Devi Nisa hentakan menyilang di sana cross fight kali dilakukan Kania Zalwa berhasil Kania Kania dari Besanku 2-1 Saufa Olivia kali ini Saufa Olivia pantul-pantulkan bola dengan Saufa lepaskan mendatar ketangkap tiga-tiga datang bola kembali keras di sana melalui tangan Lisna tadi tipuan dilakukan kali ini Karya Saufa Lisna kembalian mampu dihadang Rika Indah mampu dicegat di udara melalui tangan Rika Indah mendapatkan satu angka besarku 3-1 kita lihat kembali Saufa Olivia Saufa lepaskan tika cocok tipuan maksudnya penyebrang bola kecil di sana kembali Rika Indah hentahu Kania Saufa mentah keluar dari tangan Kania Saufa mendekat satu angka 4-1 kali ini masih tika tinggi datang bola tika ada Lisna kembali masih jinakkan Latifah Nisa hantaman 3 meter dilakukan Jasonia Ica kembali Jasonia hentakan lakukan Jasonia mensidak-sidakkan Lisna keras di sana Lisna marah, Lisna murka kali ini, Lisna nyedakan sinarga, 2-4 masih melalui tangan Tika, konsentrasi kali ini Tika, siapakah yang dikirim, Tika lepaskan sudah ada Devi, penyelamatan Nisha, kembali, oh bola liar, Nisha, tidak ada serangan, dan sinarga berbahaya, Lisna, menjadikan 4 sama dan langsung direspon dengan time out kali ini dari sang pelatih Besanku bersama sang pelatih Bung Bin kali ini 4 sama luar biasa dan Sinarga bangkit kali ini dan Sinarga ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk merebut set ketiga untuk memperpanjang nafas Anda memperpanjang tim Anda tetap bercokol di turnamen yang cukup keras kali ini turnamen bola voli Piala Lurah Gagah Jogja yang kedua yang memperebutkan hadiah sebesar ataupun 100 juta rupiah terbesar di seantero Pulau Jawa saat ini. Masih melalui tangan Tika, konsentrasi Tika, lepaskan Tika, ada Nisha pikiran bola dan kita after time out tentunya luar biasa Bung Bin kali ini memutus irama permainan dari Dan Sinarga yang mulai membaik kali ini melalui tangan Latifah Nisa konsentrasi Latifah Nisa no hand penyelamatan lakukan kejar serangan Nisa aduh salah pengertian namun ada Rika Indah luar biasa satu pemain ini dengan daya jelajah yang begitu luar biasa Rika Indah menambahkan satu angka 6-4 Latifah Nisa konsentrasi Latifah Nisa bola liar di sana gagal Daksi
irama kebangkitan mulai suruh kembali, mulai hilang kembali, dan kali ini Desanto memimpin 7 lawan 4 melalui peran Latifah Nisa. Lepaskan Latifah Nisa, ada Tika pinggir datang bola, ada Tika kali ini pergerakannya sudah dibaca melalui Rika Indah dan kawan-kawan. Satu angka ditorehkan Desanto, masih melintang Latifah Nisa, dan receive yang gagal, reserver yang gagal melalui tangan Dea. 9-4, unggul 5 angka, semakin menjauh Latifah Nisa. Lepaskan Nuhen, angkatkan kembali, seberangan dilakukan, ada Devi. Latifah Nisa berbahaya di sana, masih mampu selamatkan Nisa. Nuhen tidak ada serangan. 1, 2, wow. Indah dengan karya Salva saudara, duet luar biasa, 10-4. Lepaskan sudah, ada Tika pinggir datang, atuh terlampau pendek Tika, tentunya sulit untuk Lisna. 11-4 masih melalui tangan Latifah Nisa. Nisa mengapung sudah lakukan Nisa, ada Tika di sana, Lisna sudah dibacakan yang salva, langsung mencegat pergerakan Disna. 12-4 masih Latifah Nisa. Latifah Nisa lepaskan tipis, ada Tika kembali dan gagal lagi. Oh, cukup cepat perolehan Desanto. Oh, pergantian pemain nomor punggung 9, Naysia Aidehiria, yang namanya cukup sulit ditarik keluar. Nah, ini namanya mudah, pulang dari. Masih menekan Naysia, lepaskan Naysia, ada Tika, Daksinarga berhak. Oh, apa yang terjadi? Tertangkap ranjau ternyata, tertangkap radar dari asisten wasit tua. 14-4, 10 angka meninggalkan kali ini Latifah Nisa untuk Anda. Nisa, alah kenapa hanya dilihat Nuhen dengan Amel, hanya saling berpandangan, bagikan kekasih hati di lapangan tentunya. 15-4, Latifah Nisa, Nuhen lagi, resimnya gagal. 16-4, mulai bermain di atas angin Desanto. Masih Latifah Nisa, lepaskan, ada Tika, Lisna, tidak ada serangan, ada Nisa cocor jauh ke sana, berhasil. Dapten out diminta sang officer dan Sinarga dalam kedudukan 17-4. Kalau kita lihat dari hitung-hitungan dari bagian saudara, walaupun memang sang pemenang kali ini belum mendapatkan lawan dari bagian, namun di sini ada tim Fajar Merah. Apabila nanti Fajar Merah menang, dipastikan akan bertemu dengan Desanto. Wah, ini menarik. Ini menarik nanti di babak delapan besar ataupun di putaran kedua. Semakin lama dari hari ke hari semakin seru untuk kita saksikan bersama sampai nanti ke babak grand final. Kita lanjutkan kembali, masih melintang Latifah Nisa, center tinggi jangkung, center berbakat kali ini Latifah Nisa. Lepaskan Latifah, ada Tika tinggi datang bola, masuk. Hakim garis menyatakan masuk tanpa ragu-ragu. Pindah poin tentunya untuk Kedah Sinarga melalui bomber mautnya kali ini Lisna. Inilah salah satu bomber dari Kedah Sinarga, Lisna. Lepaskan Lisna, ketengahkan Nisa, lagi-lagi Rika Indah. Middle blocker yang sangat berbahaya kali ini, Rika Indah benar-benar bermain indah malam hari ini. On fire Rika Indah. Kita lihat Kania Salva. Masih Kania Salva,
ada Tika Nuhen. Jauh keluar, jauh keluar Nuhen. 19 melawan 5. Kania Salva. Masih Kania Salva. Serangan dilakukan tipis. Ada di serangan Nisha. Hentakan lakukan tipis kali ini. Melalui tangan Wulandari. Berhasil kali ini Wulandari. 20 melawan 5. 20 melawan 5. Kania Salva. Lepaskan Kania. Oh, risik yang gagal. Risik yang kurang sempurna. Ya, kesinarka. 21 melawan 5. Masih Kania Salva. Eh, kali ini air. Kelihatannya memang sudah patah semangat dan sinarga. 22 melawan 5. Masih Kania Salva. Lepaskan ada Tika di sana. Nuhen. Untung masih ada Nuhen. Untung masih ada Nuhen. Menjadi pembeda di sana. 6 melawan 22. Sahidan, nama cukup indah. Sahidan kali ini masih mampu selamatkan Tika. Ada Nuhen kembali, selamatkan Lisna di sana. Yo besaku berbahaya di sana. Hentakan dilakukan Jasonia Ica, berhasil. Jasonia berhasil, Jasonia. Kali ini bertanda tangan, middle blocker Rika Indah. Konsentrasi kali ini Rika Indah. Gandul. Pindah poin untuk Rika Indah dan Sinarga. 7 melawan 23, oleh tangan dia. Dia lepaskan dia, ketengahkan Nisha. Jasonia. Keras kali ini, hentakan dari Jasonia. Melenting ke udara, terbang ke udara. Set point kali ini. Inilah dia, Jasonia Ica kami perkenalkan. Jasonia, lepaskan Jasonia. Ada Tika Lisna. Luar biasa Lisna. Depan bisa, belakang bisa. Pemain potensial sangat masa depan tentunya. 8 melawan 24 kali ini. Lepaskan sudah. Masih ada di sana Nisha. Langsung dibayar kontran bulan dari game kali ini. Selamat untuk tim Putri Bensatku. Anda lolos ke putaran kedua. Dan terima kasih untuk Sri Kandida Zinarka yang sudah memberikan perlawanan begitu luar biasa. Kami tunggu tim Anda di turnamen-turnamen berikutnya. Iya, sudah betul tentunya sesaat lagi pembagian door prize, ya, pembagian door prize untuk Anda. Jadi mohon siapkan tiket Anda. Dan terima kasih buat Rio Prima.